Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Apakah cukup 20 tahun? Nah, ini bukan soal cukup nggak cukup, karena hukum positifnya baru ada tercatat seperti itu, Bang Yandri, ya. Gini, Bang Indra. Kalau mau ini jadikan momentum. Misalkan revisi KUHP itu kan tertunda terus di DPR 3. Ya. Nah, ini mungkin dijadikan untuk memperberat hukuman. Termasuk rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ya. Nah, kenapa RUU PKS itu nggak bisa-bisa? Karena revisi undang-undang KUHP itu nggak jadi-jadi. Jadi pemidanaannya terhambat gitu loh. Ini dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau mau ini jadikan momentum, ayo KUHP itu direvisi dengan cepat, tapi berkualitas. Nah, akan seiring sejalan dengan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ayam kalau diaduk-aduk jadi seriously diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.